Selamat siang, ini kita ada di Dusun Prengapus ini. Ini teman-teman lagi pada buat layangan ini. Wah, ini ada Mas Arno. Ini kerangkanya sudah jadi ini. Sudah jadi kerangka, tapi bentuknya ini kerangka model layangan seperti apa nanti kita lihat setelah sudah ada kertasnya. Mas Arno ini ada buat teman-teman Mas Arno biar tambah semangat Mas Arno. Itu ada Mas Margianto itu sibuk itu lagi buat apa itu nggak tahu itu. Nah ini yang gendut ini Mas Eko ini. Halo Mas Eko. Halo halo. Ini bapaknya Mas Arno ini. Ada Mbak Gio itu lagi santai itu. Ini ada Mas Dika ini buat layangan mini. Ini modelnya model kaplangan ini kayaknya. Jawa Tempo dulu. Ya, Mas Tegar sama sempat lupa namanya itu satu ini Mas Didi. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa nih. Itu ada bosnya itu Pak Rudi. Itu Mbah Jamil yang di sana. Ini kira-kira nanti bisa terbang enggak ini nanti ini layangan model ekstrim enggak jelas ini. Wah ini sepertinya nanti akan bisa naik ini. Ini nanti kita lihat hasilnya nanti ya setelah di cover pakai kertas. Nanti kita akan lihat bisa terbang atau enggak nanti. Nah itu Mas Margianto masih sibuk itu, nggak tahu itu mau buat model seperti apa itu. Episode kedua nanti. Nah itu ada mbah-mbahnya juga semangat itu tadi. Mantap. Nah ini kerangkanya ini kalau dilihat ini seperti layangan yang biasa dijual di warung, tapi ini modelnya lebih besar. Dan yang di bawahnya ini tegak ya, lurus ya, ini tidak lancip. Kalau ukurannya mungkin untuk tinggi sekitar 2 meter setengah 3 meteran ini tingginya, tinggi sekitar 3 meter ini. Nanti kita akan lihat ya seperti apa hasil akhirnya, dan nanti kita akan tes bisa terbang tidak nih kira-kira nanti. Nah ini yang lain lagi menyambung kertas ini. Jadi ini bekerja sama ya, ada yang membuat kerangka. Iya mantap Mas Arno. Dan yang satu ini Mas Arno yang agak langsing ini membuat menyambung kertas. Nanti kita akan tes bersama-sama nanti ya. Nah ini semua pemuda di Dusun Prengapus ini berkumpul. Ini ada Mbah Kamnya juga ada itu. Mbah Kam sudah menjadi penyemangat. Semoga bisa mumbul ya Mas. Amin. Ya ini kegiatan di Dusun Prengapus ini, pemudanya pada aktif semua tiap hari Minggu. Ini ada ready kopi biar tambah semangat dan nggak ngantuk. Nah itu untuk kertasnya sudah disambung-sambung tapi belum selesai itu, masih kurang bahan karena ini layangannya sangat besar ini. Nah, ini gitu. Maksudnya, tekan kan ini.
Nanti tinggal ngasih bumbu. Tidak ada di medan nih. Hasilnya kita lihat nanti ya, bisa naik atau tidak, bisa mumbul enggak nanti ya. Yang penting anginnya besar, nanti bisa naik. Tapi kalau anginnya enggak besar, mungkin butuh bantuan kipas. Pokemon sih. Oke, lagi nasi Sarno. Proses pengeliman dilakukan oleh Mas Sekring yang kondang mendole. Ya. Jangan disingkat. Tarik medun iki lho, Mbah. Rogoh terus, Mas, terus. Ini yo krek, anggo gunting pong kok. Lah une mau ki foke sing putih kae, Dem. Ini. Oleh lempar kayu ning wae, aku kok rung tak iki. Yo glukal wae. Hah? Lagi sempat. Bukannya nang menyelesaikan masalah. Aduh. Gua dipuntes ya, gua tutupin gua iki. Masih syuting ya, Mah. Ngopo nih? Masih syuting ya, Mah, berada. Syuting Mah berada. Wis ana berubah ya, Ro. Ayo. Oh iya. Wah, lihat ini. Terus kita ndono. Ya. Manis, Bro. Semangat sekali mereka ini. NKRI harga mati. Wah, ini putihnya di bawah. Oh, nanti putihnya di bawah sana. Taruh mana blok mana cek kurang. Akhirnya lagi kira balik. Nah, ini sudah 90% sudah hampir jadi ini. Harus ditarik ya, ming tuti. Kegiatan menjelang 17-an. Di Kampung Prengapus. Sokono lek ngeklik sokono kok. Ben weruh irunge. Tata, wong elek kok. Irung kepek ya ya. Kan ini sudah selesai ini. Tahap pengeleman. Langkah pertama besok tinggal test drive-nya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.